Oke, ini sangat jalannya sangat makin kesini kok makin kesana. Bukan jalan. Mohon terpaksa kita tinggal di situ ya. Edan jalannya. Saya bawa ini. Perbekalan. Dia bawa senapannya. Lapang cok. Lapang. Kayak orang-orang. Gila. Jalan ini namanya. Oke, akhirnya kita sampai. Ya deh, tuh kita hampir di puncak bukit ketinggian. Lumayan. Dia kecapean. Sebenarnya di sana itu ada laut, tapi putih itu tempat awan. Oke, teman-teman, udah pagi, udah jam 6. Kita udah 12 jam di atas pohon. Dan saya nembak 2 kali. Cuma kena satu. Yang satunya bisa lolos, dan satunya saya nembak di bawah pohon sini. Di bawah pohon tuh.
saya sengaja pasang umpan karena kemarin mak lewat satu kan, saya tebak malah nggak kena kan. Mana coba tuh ayam yang pertama di sana, di belakang sana itu ada umpan, di sana itu ada pohon. Timbul. Bukun wae. Kita prepare turun ya. Oke guys. Dapat poin. Mang timbul tak bengo-bengo ini. Le. Iya kan mandek kan tak bengok. Guys, lumayan guys kita dapatnya guys. 15 kilo lah paling. Jos. Untuk lur mah. Oke, itu ada iga bakar ya. Yang doyan aja. Kalau enggak doyan. Doyan enggak apa-apa. Ini pelakunya nih. Ini pelakunya. Eli, durian aja. Sedap. Kayaknya sedap. Iga bakar. Eli larek. Oke, kita nunggu malam kedua ya. Malam kedua masih di pohon yang sama. Tahu ada lain lagi. Dua ini. Sekarang kita lihat. Ini sekarang. Ya, ini adalah review sedikit tentang sanggongan anti badai. Tuh, kita pakai hamok doang. Pakai terpal karena tadi malam gerimis. Hujan, mau hujan. Tuh. Enggak apa-apa pakai hamok asal. Terpalnya melebihi hamok ini. Enggak apa-apa, enggak bakal basah enggak kalau hujan juga. Sama sampai sana juga. Ini terpal 3x3 meter. Ini tali buat sandaran kaki nggak jatuh. Tas perlengkapan silakan saya taruh bawah. Udah aja selalu bawa ini. Sedikit